Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa azmain ilma Allahumma fani bima alam tani Wa alimni ma yang fani wa ilman yang Dipancarkan dari Jalan Masjid Silat Nomor 36 Kalimagis Cibu Berbekasi Radio Silat dan juga Rasil TV Untuk Islam yang satu Yohana Hot yang dirahmati Allah SWT Senang sekali di waktu sahur ini Saya Angga Aminuddin dapat kembali Menemani Anda Menemani Anda di waktu sahurnya salah satu amalan ibadah kita di bulan Ramadan dan sahur bersama tokoh. Kali ini kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda salah satu aktor Indonesia. Kalau Ihwan Ahwat ini pernah nonton film 9 Naga tahun 2009 ya atau 2006. 2006 itu ada aktor utamanya. Ada Mengejar uh, Matahari dulu 2005. Juga terkenal di film Mengejar Matahari. Nah, kami menghadirkan aktornya kali ini adalah Fauzi Badila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau panggilannya Bang Oji ya? Oji Aje. Oji Aje. Terserah lo deh mau manggil gua apaan. <laughs> Oke, oh, abang deh. Kok panggilan jadi Oji? Iya, Oji aja. Oh, itu panggilan akrab ya? Iya. Oji. Hmm. Oji. Fauzi <laughs> Badila. Ini kalau saya googling di Wikipedia, tadi saya sudah uh, konfirmasi bahwa infonya betul. <laughs> Iwan Hot Kozima lahir di Kairo, Mesir. Usia sudah 38 tahun. Oh, selain aktor model juga gitu ya. Dan kalau film ini saya lihat banyak banget bisa lebih dari katanya sih sudah lebih dari lebih dari 50, 50 lagi. film. Ada yang kecat, hmm. ada yang enggak, ada yang kecatat, ada yang enggak. Hmm. Tapi memang yang terkenal film mengejar matahari sama sembilan naga. Ada beberapa sih, hmm. ada yang kayak sebelum pagi terulang kembali, hmm. uh, kerjasama kerja sama dengan KPK, hmm. tentang apa anti korupsi. Ada, ada juga, ada beberapa yang tayang hmm. kayak misalnya serial TV tapi buat Asia. Iya, yeah, iya, yeah. tentang pembersihan kali jodoh. Hmm. Ada beberapa, cuman ya, nggak semua orang kan, uh, memperhatikan betul, gitu. Betul, betul, betul. Tapi ada yang lumayan, apa Miss Baratnya ada ya? Ya, ada yang ada isinya, hmm. <laughs> ada yang ngepop, ada yang enggak ada isinya juga ada. Iya, <laughs> iya, iya. Ya macem-macem Filmnya lebih terkenal ke film dulu kayak film-film tentang percintaan juga main ya. Pernah, cuman kayaknya sih uh, katanya kelakuan gue keras, muka gue keras gak cocok buat cinta-cintaan. Oh, Tapi iya. pernah. Jadi, bisa. Jadi, jadi, apa? Gak tau gue ya. Penjahat area-area yang agak-agak lu -agak... suka dikasih peran-peran yang suka-suka nggak -suka, umum biasanya. umum. Hmm. Indonesia kan terkenal juga film-filmnya, film, film, -film Karena kata-kata kata casting director, "Aduh, muka lo nih bukan muka orang baik juga." Enggak, jahat. Bingung kadang-kadang. Cuman ya, akhirnya dikasih area-area yang suka un... eh ya, kalau menurut gue agak-agak unik sih. Hmm. Hmm. Kalau bentuk muka kan mirip kayak Christian Bale gitu. Hah? cocok jadi Batman, <laughs> <gak? risius> topengnya yeah. Bruce, Bruce Wayne, okay. Bruce Wayne gitu ya. Baik, uh, Bang Oji, kita di acara sahur bersama tokoh ini ingin lebih dekat dengan narasumber yang kita hadirkan. Mm. Uh, bisa cerita mengenai masa kecilnya kenapa lahir di Kairo ya? Hmm. Masa kecil kenapa lahir di Kairo? Oke, okay, jadi dulu ayah saya itu sempat bertugas di Kairo. Hmm. Jadi asistennya uh, Om Fuad Hasan hmm. mantan Menteri mantan Pendidikan menteri... dulu ya, ya. dan Guru Besar Psikolog ya. Hmm. Ya ayah saya tuh sahabatan dari SMA dari kuliah terus di saat Om Fuad lagi tugas sebagai duta besar di sana ayah saya diajak untuk uh, menjadi asistennya kurang lebih pokoknya di bawahnya Om Fuad gitu untuk bantu-bantu Om Fuad. Nah saat itu saya lahir di sana. Yeah. Saya lahir di kalau kata Mama di akte kelahiran saya tuh di Anglo Hospital. Anglo Hospital di Sungai Nil tuh ada kayak. Apa ya istilahnya yang kalau tanah menjorok ke sungai itu delta? Delta di delta hmm. sungai ini ya, ada itu ya. rumah sakit namanya Anglo Hospital. Saya lahir hmm. di sana, terus kalau sedikit tentang pas saya lahir, tuh mama tuh sempat panik karena di saat bayi-bayi itu -bayi begitu lahir langsung dipisahin sama ibunya. Ibu saya sempat panik, mama. Hmm. Hmm. Takut ketukar. Takut ketukar, cuman setelah kira-kira berapa menit dia udah mulai berpikir kata dia ah nggak mungkin ketukar. Hmm, hmm. baik saya bayi Asia pasti badannya kecil, yang lain bayi-bayi Arab 45 lima <tuker> kilo. <laughs> Jadi kata nggak insyaallah nggak ketuker, insya Allah ketuker. Hmm. dan emang emang akhirnya nggak ketuker. Iya yeah, iya. Yeah. Karena uh, yang lain emang lebih besar, saya lebih kecil. hidungnya gitu. juga beda. Iya. <laughs> <tuker> yeah. Oh bayi-bayi. Gitu. Kurang lebihnya gitu. Besar di mana bang? besar nggak uh, sampai berapa bulan saya uh, pulang jadi kayak nunggu tiga empat bulan kalau nggak salah pulang ke Indonesia uh. masa kecil di Jakarta apa di masa mana? kecil di Jakarta asli keturunan Betawi ya Enggak. — tapi gayanya -gaya kok kayak kayak orang Betawi sih enak aja kan, oh, kan? Gaya Betawi itu kan asumsi orang-orang asumsi orang-orang aja, orang -orang aja. Hmm. Uh, banyak campuran, sih. Hmm. Ada ada dari hadramut oh. Yaman, hmm. oh, ada dari Jawa, ada turunan Jawa, Ambon, terus ada turunan Yaman, Banda, hmm. oh, Oma, tuh, kalau nggak salah. Yang dari pihak mama tuh Belanda, Ambon. Persampuran. Hmm, ya? Hetaria. Hmm, hmm. Kalau yang dari baba tuh uh, Yaman, Jawa, uh, uh, Oma Musnah Baswedan. Oh Jadi ada Baswedan juga nih. Ada. Oh. Kalau dari Oma Baswedan, hmm. kalau dari kalau dari baba itu Baswedan kalau dari nenek apa ibunya baba itu Baswedan kalau dari ibunya oma tuh Hetaria. Hmm. Uh, kalau Badila ini uh, ambon Belanda. Hmm. Apa Badila? Kalau Badila. Badila. Marga juga ya? Marga juga hmm. ya. Gitu. Oh, hmm. uh, ya jadi ada 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 ininya juga. Saya ada marga Tan. Tan. Jadi uh, neneknya Opa itu orang Cina. Cina. Marganya Tan. Oh. Ini ada campurannya juga. <laughs> Jadi saya juga bingung kadang-kadang. Bingungnya? Bingungnya, saya asli mana? Ah, asli mana? <laughs> Masih orang Indonesia. Ya? Indonesia. NKRI. Hmm, NKRI. Ya, Nusantara kali ya. Dari kecil emang udah seneng dunia acting? Oh enggak. Enggak? Enggak. enggak. Mulai, mulai masuk tuh kapan? Tidak pernah terobsesi, tidak pernah kepikiran, bahkan saya, sorry-sorry, saya nggak suka dunia-dunia yang saya kerjain sekarang. Kalau aku, bisa terlibat? Mulai kapan? Bisa terlibat. Katanya, gak tau. Modeling dulu ya dulu ya. Uh, Awalnya saya nggak pernah suka, masa sama kayak dunia-dunia dengan mm -hmm. label artis entertainment nggak pernah suka. Awal dulu saya nggak suka. Mm -hmm. Cuman ada suatu hari teman saya um, nginep di rumah agak lama, mm -hmm. terus dia harus casting untuk suatu iklan. Terus, karena suatu sebab, saya harus antriin dia sekali dua kali. Tapi habis itu ternyata uh, ada yang maksa saya, ada sutradara dari Amerika. Waktu itu sutradara hmm. dari Amerika, hmm. maksa saya untuk ikutan casting. Saya sebenarnya nggak mau gitu. Cuman karena karena menurut dia ngeganggu saya gitu aduh hmm. <laughs> ini orang maksa mulu ya udah deh biar dia nggak banyak ngomong lagi hmm. nah, biar dia dia masa dia dikit dikit ayo coba kamu harus coba kamu harus coba yeah, yeah. gitu akhirnya udah saya ikutin maksudnya biar dia stop untuk hmm. Karena saya lagi ada ngobrol sama orang gitu, karena dia ngomong gitu terus, akhirnya udah saya lakuin, hmm. saya keluar lagi ngobrol, lanjutin lagi obrolan saya dengan orang lain, orang yang itu, hmm. saya sedang aja ngobrol, cuma malah saya dapat Dapat di-request lagi, di-request lagi, di-request lagi terus-terusan berkali-kali sampai hmm. akhirnya saya pikir, "Wah, menyenangkan juga ternyata ya." Hmm. Di awal tuh dapat enak gitu, hmm. syuting di luar negeri, hmm. langsung jadi pemeran utama, syutingnya hmm. di mana di Thailand, terus di tempat-tempat yang enak, kayak misalnya di Gunung Bromo, sempurna yeah, atau yeah. gitu akhirnya hmm. "Wah, udah. Keterusan, gitu. Nah, hmm, Akhirnya di situ memutuskan, udah oh, dia jadi, jadi artis. Sebenarnya bukan memutuskan jadi, jadi artis. Hmm. Uh, jadi aktor? Eh uh, jadi menurut saya sih, uh, ya bekerja di entertainment karena saya selalu berusaha untuk kerja di bidang lain, gitu. Hmm. Tapi somehow rezekinya adanya di area itu. Industri film. Industri iklan, film, gitu-gitu. Yeah, yeah. gitu. Tapi menjalaninya dengan enjoy kan? Saya sih enjoy-enjoy aja. Enjoy-enjoy aja. Enjoy. Ya maksudnya selama kerja dan biasanya kalau syuting-syuting itu kan oh, kerjaannya juga nggak ada yang beban kan? Maksudnya di, biasanya di tempat yang bagus, lokasi hmm. bagus, hmm. Uh, disiapin makanan, hmm. maksudnya suasananya fun. Jadi ya ya udah dukungan dari keluarga. Enggak ada kan dukungan biaya. dari keluarga oh, ada. Kan biasanya gini kalau orang tua nih punya anak nih, wah, oh, kamu harus jadi ini. Oh, baba dulu ping ah, Baba tuh ayah saya. Ya. Baba hmm. tuh hmm. pingin saya jadi akuntansi. Akun... Jurusan akun Akuntansi, accounting, accounting. accounting. Hmm. karena dia uh, dia kerja di perusahaan di mana dia berhubungan dengan area-area itu, yeah. dia kamu nih harus jadi accounting yang yang mumpuni lah, mm -hmm. kamu harus belajar soal itu. Kamu bisa gampang dapat kerjaan. Ya, saya sempat kuliah di bidang akuntansi, gitu ya. Mm -hmm. Cuman hmm, ada beberapa hal yang saya pikir, "aduh, uh, kayaknya ya, karena waktu itu masih umuran sembilan belas, dua ya wajar lah ya yeah, yeah, yeah. segitu kan maunya yang enak-enak aja betul, betul. saat lagi kuliah akuntansi tapi dapat kerjaan yang enak mm -hmm. yang uh, fun oh masuk dunia entertain tuh dimulai pas ketika, lagi kuliah, pas lagi kuliah. Uh, oh. jadi situ tuh udah mulai bercabang tuh wah itu udah pergolakan batin kayaknya tuh ini mau kemana nih sih pergolakan batin enggak. enggak di otak saya saya tahu akuntansi itu bagus gitu oh, ya kan. Oh, udah tahu. Cuman di satu sisi namanya umuran segitu hmm. ya kan. Apapun kalimat bagus, apapun uh, nasihat bagus kan kalah sama yeah, yeah. ego mm -hmm. <laughs> umuran 1920 kan wah. Gua kalau lagi syuting uh, segala sesuatu lebih ini maksudnya kayak pendapatan gue bagus apa semua bagus hmm. jadi gue nggak terlalu fokus akhirnya hmm. gue pikir aduh sayang nih kalau nggak terlalu fokus gue keluar aja dan gue sebenarnya lebih suka komputer waktu itu oh it it akhirnya gue hmm. uh, ngambil it ngambil hmm. teknik in informatika hmm. ya, berjalan beriringan sih cuman ya tetap lebih banyak pekerjaan di bidang entertainment gitu tapi sempat bikin juga uh, perusahaan di bidang Uh, IT bikin hmm. untuk programming, konsultan gitu-gitu. Cuman ya itu dia. Tetap rezekinya lebih banyak di entertainment. entertainment. Jadi di usia 20 itu udah mulai terjun gitu ya di entertainment. Hmm. Sampai sekarang berarti. Sampai sekarang ya. Hmm, Buti sudah hampir 20 tahun. 18 tahunan. 18 tahunan gitu ya. Ini kalau pendidikan orang tua yang paling ditekankan apa sih dari kecil? Pendidikan orang tua, oh, apa yang diajarin? Oh. Diajarin, pokoknya kamu ini semasa hidup harus nah, jangan ada yang ditinggal. Kalau yang paling keras tuh dari orang tua tuh baba hmm. ayah saya, hmm. dia paling benci anak-anaknya kalau nggak jujur, nggak hmm. boleh bohong, sedikit pun, hmm. harus jujur, hmm. sholat, hmm. jujur sholat, jujur tuh dalam berapa hal ya. Jujur dalam ucapan, jujur dalam tindakan, hmm. jujur sama sholat itu selalu diingetin. Paling utama lah. Setelah itu ya baru. Uh, tapi dia bukan tipe orang yang ngomongin agama terus-terusan. Yeah. Cuman dia kalau misalnya ngajarin gitu ya. Dia selalu dengan uh, latar belakang saya kisah apa hmm. dia apa apa gitu ya. Hmm. Tapi yang inti sih sholat jujur. Nah di luar itu baru deh kamu harus sedekah zakat bantu orang gitu gitu. Hmm. Itu membekas terus ya? Membekas terus ya namanya dulu umuran segitu sih diomongin kayak gitu <lain> ya wajar lah abg <lain> nih kadang-kadang nolak <lain> yeah. ya. Iya. Nah. Iya. Kadang-kadang, aduh, apaan sih? Cuman ya karena di... di... ngomongin mm -hmm. terus akhirnya membekas. Gitu. Tapi termasuk orang yang penurut gak sih? Sama orang tua? Kalau dulu enggak. Mm. Pas masih, ya kalau menurut gue sih wajar ya. Kadang-kadang mm -hmm. di usia-usia pancaroba tuh mm. ada sedikit-sedikit penentangan, yeah, males. Yeah, yeah. Ya, tapi cukup nurut tapi kadang-kadang tetap masih ada hmm. yang menghindar <laughs> Ya anak muda. Namanya ya, anak muda sedap. — Bang kalau jaga pergaulan gimana? Pasti kan sejak masuk ke dunia entertain ini kayak bentengnya godaannya juga. Oh iya macam-macam, macam-macam nih. Macam-macam. Hmm. Dari mulai cewek hmm. Dari mulai homo, itu hmm. dari hari pertama. — Dunianya sih ya? — Iya. Hmm. — nah, Bagaimana maksudnya menjaga diri itu dari semua itu? — Bagaimana menjaga diri? Kalau saya tipe orang frontal. Uh. Kalau saya nggak suka ya saya ngomong, saya nggak suka. Hmm. Gitu. Dan Iya pasti itu banyak banget yang kayak gitu-gitu ya. Mm -hmm. <laughs> Tapi kalau misalnya kira-kira menurut ya saya tetap ada toleransi, mm -hmm. ada bemper. Mm -hmm. Tapi bemper juga saya, saya nggak mau bemper saya ketebelan. Kayak enakan di dia tuh yang yes. eh, <laughs> bemper saya saya batasin. Kalau sampai di level tertentu dia masih ibaratnya ngeganggu saya, mm -hmm. ya harus digas lah <laughs> gitu. Bang Oci kalau belajar agamanya di mana sih? Belajar agama kan nggak terikat sama tempat ya dimanapun kita bisa kan dengan siapapun juga bisa kan. Gue bukan tipe orang yang uh, percaya sama satu uh, satu guru atau baca langsung hmm. ini. Gue belajar biasa dari buku. Uh, dari orang, kalau belakangan dari YouTube. Hmm. Cuman gue selalu kalau belajar tuh harus dari dua, tiga atau empat sumber. Yeah. Ini lawannya apa? Gue pelajarin juga hmm. yang kira-kira mirip sama yang A, lawannya apa? Hmm. Terus yang mirip-mirip sama A apa? Yang mirip-mirip sama lawannya A atau apa? Jadi hmm. semua gue pelajarin dan gue selalu otodidak. Gue nggak hmm. mau tetap, uh, gue nggak mau cepet percaya sama orang. Hmm. Analisanya juga kuat. Apa? Analisa terhadap sesuatu juga mungkin perlu gitu. Iya, menurut gue. apa langsung terima. Wah. Gua gak. nggak bisa langsung terima apapun dari orang. Hmm. Gue harus nganalisa dulu, gue harus filter dulu. Karena ya itu dia kan kita manusia harus mikir. Hmm. Ada apa dikasih otak? <laughs> iya iya. Kalau kagak dipakai, huh? dengar a terus langsung a dengar b langsung b nggak bisa iya, gitu. dengar perhati dulu, dulu cerna dulu hmm. cek lagi cek lagi cek lagi cek lagi berapa kali oke masuk akal bisa gue pakai hmm. ah yang ini dan gue selalu nyernanya tuh nggak cuma dari ilmu misalnya lo ngomong ke gue hmm. tentang suatu hal gue harus nyerna dulu nih iya. Dan bukan isi ilmu lah yang gue cerna, hmm. psikologis lah gue cek dulu. Hmm. Ngapain dia ngomong gitu ke gue? Hmm. Atau mungkin dia lagi bad mood? Hmm. Atau dia lagi ada masalah ini, ada masalah itu, latar hmm. belakangnya dia apa ngomong ke gue? Hmm. Jadi nggak cuman jadi gue ngeliat ini nggak cuma dari sisi ini tuh, hmm. gue cek dulu. Oh, nih orang lagi stres nih, terus dia ngomong sama gue. Hmm. Aduh, ntar dulu deh dengerinnya deh. Gue tunggu otaknya bener dulu baru gue dengerin, misalnya hmm. gitu. Jadi gue emang tipenya kayak gitu, nggak mau hmm. terlalu cepet di... ini. Tapi kalau gue udah percaya satu, gue pegang terus. Hmm. Jadi ya, gue ngeliat dari Youtube, dari ini. Oh, wah yang ini omongannya kayak bener, tapi ntar dulu. Omongannya oh, kayak bener? <laughs> kayaknya bener nih, tapi ntar dulu. Sebulan, dua bulan gue kasih waktu. Pelajarin lagi. Hmm. Dia kayak ada kurang di sini, tapi ya masih gue selalu selalu gitu apapun itu nggak belajar agama tapi maksudnya gue belajar dari manapun tapi ya, ya. gue tetap uh, yang gue lihat nanti dari Qurannya terus gue lihat lagi pendapat-pendapat apa dari hmm. siapa hmm. gitu. gimana Awat Bang Oji juga sebenarnya uh, aktif di gerakan uh, beberapa gerakan dakwah gitu ya ada dulu namanya gerakan Anti Jil Oh. Ada juga, kalau sekarang nih, gerakan subuh berjamaah. Indonesia Tanpa Jil. Indonesia Tanpa Jil, benar ya? Iya. Yeah. Hmm. Uh, gue dulu bikin videonya, hmm. menentang jaringan Islam libera liberal. Hmm. Indonesia Tanpa Jil lebih asik. <laughs> Kenapa? Emang yang ada yang huh? Emangnya dengan Islam liberal, dalam pemikiran Bang Oji gimana? Hah? Pemikiran gue? Aduh. Hmm. Harus dihapus. Islam liberal, liberal harus dihapus. Ya banyak banyak omongan-omongan mereka yang mm -hmm. terlalu mengedepankan akal, cuman nggak masuk akal. Mm -hmm. Mengedepankan akal nih, tapi nggak masuk akal omongannya. Mm -hmm. Buat apa? Ya yeah, yeah. Ada yang bilang. Uh, Al-Qur'an harus direvisi, karena tidak sesuai dengan zaman. Hmm. Masuk akal nggak omongan? Iya, iya. Hmm. Gue pelajarin lagi kenapa nih orang ngomong kayak gini. Bukan cuma isi omongannya, hmm. cuma gue berusaha ngintip. Apa sih ini yang bikin dia kayak gini? Sampai Bang Oji ngeliat juga pergerakan mereka tuh ya. Yeah. Kalau kaum muda, ke anak-anak intelektual. Ini kalau didiemin bahaya. Iya. Yeah. Oh. Akhirnya lu sama teman-teman, kita bikinin videonya, hmm. kita bikin strateginya untuk hmm. uh... mengcounter. Mengcounter. Salah satu strateginya Iwan Awat, Bang Oji ini bikin sekretariat berseberangan di markas Jio <laughs> <laughs> Iya, kantornya depan rumah gue. Bener ya? Ini gue bikin Indonesia Tang di rumah uh... gue juga. Kan itu depan rumah gue. Bikin sekarang di rumah gue nih. Iya iya iya. iya. Hmm. Jadi pas kan? Hmm. Kalau masa sekarang sebenarnya pendekatan para dai, pusat usat udah sesuai nggak sih buat anak muda Islam? Soalnya sekarang kan anak muda Islam ini wah malas dengerin pusat mendingan dengerin artis. Gua nggak tahu, mohon maaf, mohon hmm. maaf, gue nggak mau mengkritik, gua nggak mau meng, gue mohon maaf. Cuman menurut gue, uh, sorry ya, maaf ya. Cuman menurut gue. Hmm. Para penceramah, para pendakwah harus mengetahui psikologi orang yang dia dakwahin, dia diceramahin. Matunya. Uh, perbedaan umur yang terlalu jauh, mm -hmm. itu kadang-kadang kan juga ngaruh. Maksudnya, Seng dia harus tahu kalau misalnya ngomong sama anak kecil mm -hmm. harus gimana, yeah. ngomong sama orang dewasa gimana, mm -hmm. ngomong sama yang lebih tua gimana kalau berdakwah gitu. Mm -hmm. Terus pendekatannya apa? Hmm. Karena uh, terkadang um, ada yang anak-anak kecil lagi pengen dengerin ceramah dari ustadz, tapi ustadznya ngomongnya soal neraka, neraka, neraka. Anak kecilnya takut, kan? Uh. Aduh, kok keras gini ya? Yeah. Maksudnya ya, kalau misalnya bicara sama anak kecil, harus pakai bahasanya mereka lah. Yeah. Pokoknya pakai bahasanya mereka, gitu. hmm. jadi gampang dicerna. Karena gue juga pribadi gue ngerasain di saat gue lagi belajar agama, gue dapet ilmu-ilmu baru yang terlalu keras, jiwa gue kena gitu, hmm. gue sampai kadang-kadang tegang sendiri apa segininya. Tapi ternyata ada, ada lagi yang lebih halus. Jadi emang kan beragam, jadi harus disesuaikan sih. Dilihat madunya. Apa? Iya dilihat madunya gitu ya. Hmm. Hmm. Berarti kalau untuk yang ulama-ulama dai kondang-kondang gitu, hmm. yang sekarang juga kan masuk nih hmm. ke dunia entertain, yeah. ke dunia artis. Bang Oji melihat ceramah mereka masuk ke sih ke situ? Ya kan banyak juga. Sekarang kan udah jelas, maksudnya uh, dengan gaya kayak gini dia diterima sama pihak yang ini, hmm. dengan gaya kayak gitu dia terima sama pihak yang itu. Hmm. Ya emang mencari sendiri. Ya, saya hmm. semua gua sasa aja. Hmm. Cuma menurut gue, e, harus ada yang baru. Mungkin pendakwah nggak harus usia dewasa atau tua. Mungkin harus dari yang masih muda-muda. Hmm. Dia ngedakwahin temennya yang masih muda juga. Pendekatan dengan yang berbeda iya, jadi juga. jadi lebih ngerti. Ya mungkin kalau lebih awal lebih baik kan. Betul, betul. Gak harus nunggu usia 25 ke atas, 30 ke atas hmm. baru. Ya kalau bisa dia lebih muda terus dia ke teman-temannya yang ini kan lebih bagus. Hmm. Karena kan pas hmm. lagi sebetulnya menurut gue malah paling rentan tuh di usia-usia SD SMP kan remaja lah. Remaja. SMP SMA juga. Hmm. Terus Oji kalau melihat budaya pop sekarang gimana sih? Budaya pop anak-anak nih. Kan kita serangan dari luar negeri tuh luar biasa. Iya. Yeah. Film Hollywoodnya, budaya K-popnya, wah macam-macam budaya lah masuk ke Indonesia sasarannya remaja tadi, ya itu kan itu proxy war ya, Ui. perang asimetris bukan, bener gak sih? Iya. Ya, kan? ya emang udah kebobolan jauh sih, kebobolan jauh. Budaya udah berubah jelas. Gue kena, <laughs> <laughs> gue kena. Ah, okay. Efek-efeknya. Hmm. Terus ya wajar itu udah kita udah kecolongan. Idealnya kalau bang Oji melihat nih. Uh, idealisme seorang aktor di film itu yang harus ditonjolkan apa sih sekarang masyarakat banyak melihat begini loh ah dia kan artis yang bagusnya di film doang sementara di kehidupan sehari harinya beda gitu ya atau ada artis yang wah oh, dia ini filmnya cuma untuk film film ini aja bahkan untuk kegiatan sosialnya dia nggak ada idealisnya seperti apa idealis seorang aktor tuh gimana sih di film Susah sih ya. Manusia itu berubah-berubah. Oh. Gimana? Gue bukan pendakwa. Gue bukan pencerama. Gue gak bisa juga. Wah lo harus gini harus itu Gak hmm. bisa. Tergantung keadaan dia. Hmm. Kali aja hari ini dia lagi lapar. Hmm. Akhirnya sampah dimakan. Hmm. Bisa aja besok dia lagi kenyang. Diambil yang bersih-bersih. Ya itu semua. Dan itu bukan cuman aktor doang. masa berlaku ya itu dia. Menurut gue ya itu tergantung banyak hal sih cuman ya sebaiknya sebaiknya lebih kritis lebih peka dan tiap orang kan punya keyakinan ya kan ya sesuai nggak sama keyakinannya iya. Ya. terkadang ya nabrak-nabrak juga cuma hmm. maksudnya ya tetap berusaha dipegang gitu mengenai jiwa kritis dan juga peka kita akan melihat sesuatu yang ah ini nggak bener nih di masyarakat nih kok Islam tersudutkan kok Muslim jadi korban terus gitu ya bang Oji ngeliat di negara ini gimana tuh ngeliat fenomena-fenomena itu nih di negara ini hmm. lampu merah lampu merah bukan hijau bukan kuning lampu merah udah merah nih merah ya <laughs> bahaya dong menurut gue berbahaya terlalu banyak yang ditekan ulama-ulama gue nih bukan orang yang dekat dengan ulama dekat dengan hmm. wah soal-soal spiritual apa religius sorry religius ya nggak gue aja maksudnya menurut gue gue muslim yang biasa aja lah gitu hmm. cuman gue aja yang biasa aja ngeliat kayak gitu aja bisa berasa nih yeah kok sampai segitunya sih sekarang. Hmm. Ya, kenapa sih? Cuma nanti kalau gue ngomong kepanjangan gue dicekal lagi, <laughs> nah, ditangkap lagi. Taranya deh. Taranya deh. Dan menurut gue udah lampu merah. Poinnya lampu merah. Dan karena lampu merah udah makin kelihatan ya di bidang apapun sekarang udah di dua bagian nih. Iya. Udah ada di dua yang saling berhadapan. Betul. Sangat. Kita kalau pengen bersikap gimana? Bersikap harus disesuaikan. Masih harus disesuaikan ya. Sesuaikan. Ukur kemampuan kapasitas diri hmm. dan disesuaikan. Jangan uh, ya lakukan semampunya. Hmm. Sesuai kapasitas diri untuk mengcounter. Jangan terlalu dipaksain juga. Hmm. Tapi ya tergantung. Kalau ada yang mau maksain silakan, Kalau nggak ada, ya maksudnya orang-orang yang beda-beda. Cuma maksudnya tetap harus uh, berusaha. Hmm. Melakukan sesuatu. Kalau kata Ustadz Heri Nuri, ambil peran walau ringan, jangan hanya diam. Kalau ada sesuatu yang kira-kira salah, lakuin sesuatu buat merubah itu supaya menjadi lebih benar. Kalau ada sesuatu yang benar ya, kita lakuin sesuatu. untuk Jadi lakukan lakukan apa ambil peran ambil peran walau ringan jangan si hanya dia siapapun kita apapun siapapun kita apapun itu oke okay. kita ditemani hujan Iwan Nawat mungkin di tempat anda tidak hujan tapi di sini hujan <laughs> kita akan kembali gue <guluh> membayangkan di... ngomong nggak oh iya nggak ya nggak <guluh> kita akan kembali di sesi kedua Iwan Nawat tetaplah bersama kami ataupun Anda di Batam dan sekitarnya yang mendengarkan kami melalui radio Sela FM di Sukabumi mendengarkan kami melalui Latansa adapun Banyuwangi, Semarang, Gorontalo atau dimanapun Anda berada yang dapat mengakses kami melalui www.radiosilaturahim.com sesi kedua sahur bersama tokoh kami menghadirkan salah satu aktor Indonesia Fauzi Badila atau Bang Oji selain main film juga beliau jadi presenter beberapa acara ya Ya, saya masih ingat aja yang Ajil. traveling kuliner Wah. traveling kuliner sejarah budaya itu wisata. hobi nggak hobinya apa sih hobi gue nggak ada gue nggak punya hobi Bisa nggak hobi traveling gak. kuliner itu cuman asumsi orang doang gue punya hobi gue nggak hmm. ada hobi hobi gue santai ketemu teman ngobrol ketawa-ketawa ya nggak asli tidur tiduran karena menurut nggak tahu ya kalau buat orang oh hobi hobi lo traveling ya bukan hobi gue traveling ya. emang kerjaan gue lo traveling 9 tahun iya <laughs> <laughs> yeah, iya yeah, yeah. gue nggak ada kalau gue pribadi gue nggak ada hobi Bapak mm -hmm. bang melihat nggak sih sekarang perkembangan Islamophobia Islam di segala lini di segala lini Keras. termasuk orang Islamnya sendiri aja oh, aku takut Ih, itu iya ini di Indonesia nih gawat nih hmm. tadi mungkin mau ditambahin yang lampu merah yang dua kelompok ini iya, gimana bersikap banyak musuh islam yang anti islam nih semakin unjuk diri dan orang-orang islam juga ada sebagian yang kebawa sama mereka hmm. kalau menurut gue ini Allah nih lagi menguji kadar kadar keimanan kadar keimanan nih hmm. sekarang lo tinggal pilih kalau lo besok mati lo di area mana hmm? pro Islam anti Islam hmm. kalau besok lo mati bisa aja nggak besok bisa aja malam ini lo udah mati jadi lo tentuin sekarang sikap lo eh. lo di mana karena ini terlalu luar biasa, Enggak di Indonesia doang di seluruh dunia sekarang udah mulai. Gue dulu mikir perang dunia ketiga tuh masih lama, cuman kayaknya udah terjadi. <laughs> Menurut teori gue perang dunia ketiga itu terjadi, hmm. sudah terjadi. Negara-negara Islam lagi ditekan, diperangin, dibunuh-bunuhin. Ya mungkin kita negara Islam di bumi ini yang paling timur ya. Yeah, yeah. Kita udah mulai kena asapnya. Yeah. Gitu. Menurut gue perang dunia ketiga udah terjadi di Syria, Gota, ya udah terjadi. Jadi ya, ini udah akhir zaman nih. Lo udah harus nentuin pilihan. Sikap. Sikap. Dan jelas. Yang anti-Islam sekarang jelas. Gak usah jauh-jauh. Lo kadang-kadang di depan mata kita sendiri nggak usah jauh-jauh di negara lain depan mata kita sendiri di TV kita udah hmm. kelihatan nih oh yang ini nih hmm. ini dari omongannya ini dari bacotnya nih anti Islam nih perhatiin lagi oh oh deh gara-gara pangkat dia jadi anti Islam nih gara-gara kekuasaan ada oh yang ini nih pro Islam kita bisa lihat kan bahkan nggak usah jauh-jauh di TV di layar tv kita sekarang kita udah bisa menganalisa yeah, yeah. yang Islam yang anti Islam mana jadi uh, jangan pikir akhir zaman masih dekat kak kita udah di akhir zaman terus bang Oji sekarang lihat fenomena yang muda-muda yang muda-muda berani tampil tapi tampilnya jarang Islam tuh gimana tuh kenapa masih muda hmm. tampil di media hmm. jarang Islam sementara yang Islamnya sendiri kurang dapat Tempat mungkin ya, oke. Ini gol tarungan, gue... ini gimana nih? Indonesia ini banyak pesantren, hmm. banyak santri. Satu pesantren bisa seribu santri, dua ribu, tiga ribu, oh, empat ribuan. ribu, ribuan. Hmm. Baru satu pesantren, baru satu pesantren. Hmm. Negara Muslim, keempat hmm. terbesar di dunia, bukan? Yeah, yeah. Yeah. Santrinya banyak, penghafal Quran banyak, bahkan yang dari Saudi sendiri pernah kal sering kalah juga kan sama penghafal Quran dari Indonesia kan, yes. cuman pada nggak berani tampil atau nggak berani tampil atau nggak dikasih panggung, akhirnya yang berani tampil dan dikasih panggung, mm -hmm. yang isi otaknya gue nggak tahu angin campur apa, <laughs> jadi menurut gue kalau lo jadi orang Islam di akhir zaman, lo harus bekerja berusaha lebih keras hmm. untuk membela Islam lo. Hmm. Ya kalau emang lo nggak mampu keras, ya paling gak lo berusaha, hmm. jangan terlalu woles-woles banget gitu. Hmm. Ya lo nggak harus yang wah pendakwa atau apa. Cuman menurut, kalau emang lo Muslim lo harus bangkitin nih hmm. fighting spirit lo. Ada lo harus berani tampil. Banyak orang Islam yang punya ilmu bagus, punya segala sesuatu bagus, tapi ya tidak punya oh, kemampuan public speaking hmm. atau tidak punya leadership atau bisa juga nggak nggak dapat panggung, cuman hmm. walaupun nggak dapat panggung lo tetap harus berani maju, intinya kan sekarang harus berani maju, berani maju lo, lo harus hmm. berani ngebela atau enggak. Hmm. lo tipe yang mana lo, lo muslim apa, huh? hmm. tidur tiduran doang, berharap keajaiban atau lo ikut berjuang. Ini menurut gue lo sekarang gue udah harus ngambil sikap. Gitu. Berani maju, public speaking, berani tampil, utarain. Jangan sampai akhirnya nih medan areanya ini diisi sama orang-orang <muluh> <muluh> yang isi otaknya angin. Angin sama apa ya, gue nggak tahu. Asap. Asap. <muluh> Ini gue ngomong, gue ngomong udah gue paling alusin ya. <guluh> <tutur> Oke. Okay. Iwan Afat, Fauzi Badila juga terlibat dalam satu film yang mungkin ketika kita tahu aksi nyatanya ini fenomenal sekali di Indonesia, yaitu aksi 212 dan film aksi ini difilmkan dengan judul 212 The Power of Love. Dan Fauzi Bajalah ini menjadi salah satu aktor di film ini. Kenapa tertarik? Apa ada latar belakang dari ketertarikan aksi 212-nya? Kenapa tertarik? Hmm. Awalnya gue gak tertarik. Oh gitu. gua, lo tau kan dari gue omongin, gue orangnya curigaan sama orang. Hmm. Gak cepet percaya. Hmm. Di saat ditawarin film 212, gue ngecek dulu. Gue liatin nih, lo siapa? Gue bilang hmm, gitu. Hmm, hmm, hmm. Lo dari pihak mana lo? Oh udah jelas sekarang nih banyak penggembosan penggembosan nih oh. di segala lini. Gue nih orang film, gue ngerti banget gue soal film dan banyak banget uh, banyak kampanye terselubung lewat film oh. propaganda lewat film. Yeah. Film nih media efektif buat mm -hmm. nyuci otak orang, mm -hmm. ya enggak. Mm -hmm. Dan gue pun hampir terjebak. Gue pernah terjebak, dan gue juga pernah hampir terjebak uh -huh. setelah kayak misalnya zaman dulu. Uh -huh. Gue nggak mau nyebut merek, ya, cuman yeah. jelas ada film yang gue ditawarin, ternyata ngejelekin Islam. Oh. Film Hollywood nih uh -huh. yang akhirnya nggak jadi tayang. Uh -huh. Mereka mau gue main di situ. Gue dikasih gaji besar, gue naikin 4-5 kali lipat, gue bakal dikasih. Mm -hmm. Pas gue liat, pas gue liat, pas gue liat. Gue bilang, ada gue mau, mm -hmm. tapi ada bagian yang gue gak mau nih. zaman dulu gue masih gak terlalu ngerti ya. Mm -hmm. Ini uh, zaman dulu gue masih gak terlalu ngerti. Mm -hmm. Ini ada bagian gue gak mau. Gak tahu hati gue gak enak, gue bilang gitu. Mm -hmm. uh, sebagai Islam hati gue gak enak. Sebagai Muslim. Wah yeah. gak bisa. Harus sesuai kontrak harus jalan ini. Gak. Wah gak bisa. Yeah lo mau doublein gaji gue, gue juga bakal, bakal mau. Gue nggak mau adegan ini ini. Ini gue masih dulu nggak tahu. Hmm. Ternyata setelah nego 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 nego, ditemuin sama atasannya atasannya. Terakhir hmm. penulisnya, wow. Elah. penulis skenario, penulis ternyata otak ternyata. ini penulis skenario nya ini penentang Islam paling keras. Oh. Jadi itu udah jelas dari dari namanya. Gue lihat profilnya. Waduh, yeah. pantesan gitu. Selamat gue. Feeling hmm. insting gue bagus gitu. Dan itu udah gue pelajarin dari lama. Yeah. gitu Cuman gue juga gue bukan gue bukan berarti gue nggak pernah melakukan kesalahan. Hmm. Gue pun pernah melakukan kesalahan ya. Yeah. Cuman ya itu dia. Gue belajar. Wah harus hati-hati karena banyak film yang kadang-kadang so islami atau apa tapi ngejelekin Islam gitu. Iya. Yeah. Pas gue tawarin film ini, gue curiga, yeah. lo siapa lo? Yang datang siapa gitu tuh? Siapa <laughs> lo tiba-tiba datang ke gue maksa gini gitu? Iya. Yeah. Gue cek lagi, lo dapat izin dari mana? Hmm. Isi konten lo apaan? Hmm. Ya. Gue cek, gue cek skripnya ntar gue bilang e, nanti. Hmm. Seminggu dua minggu lagi gue baca dulu baca baca, gue percaya sama intuisi. Intuisinya main. Intuisi. Setelah gue baca gue baca gue baca, gue cek gue cek gue cek, wah intuisi gue bilang oke okay. ya udah baru gue main. Hmm. Dan ya alhamdulillah uh, menurut gue sih ini uh, cukup bergizi ya. <laughs> buat Cukup umat. bergizi untuk umat. Walaupun gue berharap atau cukup berani juga. Kenapa ini diangkat ke film? Oh harus kenapa? nggak berani juga? Ya, harus berani. Kenapa nggak berani? Malah gue berharap film ini lebih keras. Terus uh. sampai gua kadang-kadang berdebat sama direkturnya <laughs> harus bikin ini harus lebih gini-gini. Kenapa nggak gini? Cuman ya itu dia. Terkadang kan ada perbedaan. Cuman yeah. ya gua nggak mau oh, jadi perpecahan juga. Mm -hmm. Cuman Tapi dia, film dia ini lebih lembut. Iya. Ya, maksudnya tergantung jiwa masing-masing balik betul, betul, lagi. Betul, betul. Menurut gue. Uh, Tapi tidak melenceng dari kisah nyatanya ya. Walaupun diambil dari satu film, sudut, satu sudut, satu lo apa. bisa ngambil dari perspektif macam-macam perspektif ya. Jadi akhirnya gue pikir-pikir, aneh, bagus. Gue, gue emang gue harus ambil apa? Gue harus, gua baru akhirnya gue mau. Hmm. Ada berapa film zaman dulu-dulu yang ya diskreditkan Islam ya akhirnya gue tolak juga gitu hmm. jadi gua, ini yang menurut gue nih benar gue mendingan jadi penjahat deh jadi bajingan deh di film jadi pembunuh hmm. dibanding gue harus ngejelekin agama gue sendiri hmm. ya maksudnya film keseluruhannya ya yes. di sini gue juga jadi penjahat deh cuman ini maksudnya meng, meng oh di dua satu antagonis Bukan antagonis, berarti ya negatif. Negatif. Cuman ya maksudnya ini kan keseluruhan gitu. Menurut gua oke, okay, ini pesannya bagus. Hmm. Kalau fenomenanya sendiri, fenomena 212 nih. Oh. Bang Oji ngeliatnya gimana sih pas kemarin nih? Wah. Negatifnya apa? Enggak, maksudnya melihat fenomena 212 di mata Bang Oji, uh bisa ya umat bergerak hmm. seperti ini. Persatuan ya. Hmm. Emang kan kalau gue cie, gue ngomong sedikit soal agama walaupun gue nggak ini. ya, Cuman kan gue pernah <tuk> pernah dengar riwayat bahwa Rasulullah berdoa, tapi yang salah satu yang tidak dikabul itu ada soal persatuan ya. Iya. Hmm. Uh, tapi kalau misalnya emang kita bersatu, gue yakin nih kita bisa ngelawan apapun. Jadi hmm. ya kan? itu dia, cuman pihak lawan tuh ngerti. Mereka lebih ma sering uh, pihak uh, lawan pihak yang benci sama Islam nih lebih mau pelajari Islam. Duh. Mereka tahu kita gampang dipecah belah. Uh, tujuannya untuk pecah belah. Uh, Karena uh. udah mereka mereka kayak lebih lebih ngerti itu dibanding yeah, kita ya. Yeah. Makanya banyak orang Islam nih kadang-kadang gak memperhatikan yang kayak gitu. Menurut gue hmm. kalau kita lebih bersatu kita bakal ngalahin apapun. Hmm. Cuma persatuan itu emang berat, berat ya. Kadang-kadang nih berdebat tiket keki-kekian. <tuh> 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 kalau di kalangan artis sendiri kebagi kelompok nggak sih? Banget. Gitu juga ya? Banget. Gue di backstage nih. Heeh. <tuh> Tiba-tiba temen gue datang ke gue dua. Oh ngapain main film ini? Hmm. Bla bla bla. Lo ngapain nasehatin gue? Gue bilang. Urusan lo apa? heeh. Hmm. Wah agak kenceng tuh. Iya, <tuh> iya. <tuh> Terus pikir-pikir, ini -pikir, gak bisa kalau Terkadang emang ada, kalau menurut gue Kalau udah, emang udah bentrok, cuma dua pilihannya Udah diem aja Atau sikat-sikat sekalian <laughs> Akhirnya gue gas kenceng, udah lo gak usah Pokoknya lo gak usah Ajarin gue, gue Lo mau ngomong seribu, sejuta kalimat Kritik gue, sampai kiamat gue nggak bakal denger omongan loh. Hmm. Dan itu cuma nunjukin ke gue di sisi mana lo sekarang berada. Hmm. Gue nggak ngaruh lo siapa. Hmm. Jangankan cuma teman satu profesi. Hmm. Eh, Mau lo kaisar dari benua mana, gue nggak ada urusan kalau dia soal keyakinan <laughs> 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 dia. Yeah enggak berarti muka enak nih gue nah, bilang gak nasehatin gue lo cabut deh hmm. <laughs> gitu dua satu dua tayang Mei ya oke okay. nah di situ siapa aja gue ya ada nilai persatuan harus ada hmm. muslim harus bersatu girah hmm. tuh harus ada cinta sama agama tuh harus ada gitu ini masuk kategori film religi berarti saya menget ada ada kategori soalnya Ada yang okay, mengkategorikan. Okay, okay. Cuman sorry sorry cuman kayaknya enggak oh. menye-menye ya. Enggak menye-menye. Kita kayaknya enggak menye-menye deh. Mau sih kayaknya. Nah. Oh. <laughs> nah. Paham. Ada film religi menye-menye. <laughs> gua bukan film religi menye-menye. Oke okay, oke. Okay. Dan gua alhamdulillah gua dikasih gua dikasih kebebasan <laughs> untuk merubah skrip gue. Oh, ah disitu kan kalau tidak salah berperan sebagai jurnalis. Jurnalis, jurnalis anti Islam nih. Jurnalis anti Islam. Oh, gue paham banget, paham banget, paham banget. Gue sering mantau mereka. Ya, soalnya kita jurnalis juga nih. Ya. Iya. Pertarungannya maka... langsung di lapangan nih. Gue sering mantau mereka gitu. maksudnya bukan bukan masalah jurnalis. Di setiap area lini kan pasti ada yang uh. ada yang nggak suka. Eh, jadi gue sering mantau. Gue makanya gue pernah bokap gue bilang. Lo harus pelajarin ilmu orang yang berseberangan sama lo. Jadi lo tahu hmm. kalau dia melakukan sesuatu lo harus ngapain gitu. Hmm. Makanya gue selalu merhatiin Kadang, -kadang gue kalau misalnya berdebat tuh kadang-kadang gue gak mikir nih, apa gua ya, gue malah ngeliat isi omongannya apa ya. Hmm. Dia pola pikirnya tuh dari apa yang latar belakang ini berpikir seperti itu, bertanya itu. Pola serangannya seperti apa, kalimatnya apa. Akhirnya gue bilang, wah boleh gak gue rubahin. <laughs> Gitu. Dan di film ini menggambarkan ketika uh, sikap jurnalis ya di dua Iya karena gini, uh, di saat anda jadi pendakwah hmm. yang benar, anda didengerin sama satu juta orang. Hmm. Bilanglah satu juta orang, pendakwah lagi ceramah di suatu masjid besar, oh satu juta orang hadir. Di saat anda jadi jurnalis yang baca berita bisa lebih dari satu juta. Jadi jurnalis nih media itu ngawal suatu negara, suatu bangsa ya nggak sih? <silence> Kalau udah miring sebelah, bisa miring juga semuanya. <silence> Jadi salah satu poinnya adalah jadilah jurnalis yang jujur. Ya, <silence> 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 Sorry ya, maaf ya. Lo jurnalis ya. <laughs> Bagus, advice. Iya, yeah, ya, yeah, maksudnya gitu. Uh, dan gue, yeah. gue juga punya banyak teman-teman jurnalis. Betul. betul. Terkadang mereka ya, aduh, gue kalau ngomong gak enak juga. Ya, maksudnya tetep aja hmm. itu di dalam tuh ada cobaan-cobaannya tersendiri kan. Betul. betul. Yeah. Apalagi, ya, tapi menurut gue, apalagi jurnalis entertainment. Nah, hmm. Tapi jangan salah, hmm. untuk kayak misalnya di gue juga banyak cobaannya juga gitu. Yeah, yeah. Ya, semua cawan masing-masing coba. Ini sih gimana kita tetap berusaha jujur dan apa adanya. Hmm. Oke. Okay. Dari film 212 saya akan ke aktivitas Bang Oji juga saat ini yang aktif digerakkan uh, salah subuh berjamaah ya. Iya. Hmm. Kenapa sih tertarik juga itu di situ? Tertarik juga. Itu waktu subuh. Kan gue nggak tahu kita, sih. Kita tahu waktu sibuk buat artis juga tuh kayak. Maksudnya bukan masalah tertarik atau nggak tertarik. Gue juga bingung kenapa gue yang dipercaya. Kenapa tuh? Nggak tahu. Tanya kenapa? Nggak ditanya alasan aku gue sih gitu. Cuman gue pikir-pikir, wah, ya mungkin ini suatu tanggung jawab ya yang gue harus ambil. Iya iya iya. Dan akhirnya gue terima. Atau ada teman gue, ada teman hmm. gue yang, aduh nggak deh gue. Gue nunggu bener dulu Hmm. baru gue mau ngambil, cuman gue pikir, aduh kalau nunggu bener. Kapan ini ya, Kapan ada ya? Kita nih kapan, selalu bikin salah ya. nih. Kapan ambil perannya tadi? Hmm. Iya, iya. Gue pikir ya udah, gue ambil dia tanggung jawab ini deh. Hmm. Atau tanda-tanda juga nih dari Allah, ini tanda satu bentuk sayang juga, biar hmm. di jalan yang benar terus. Iya, gue ambil tanggung jawab itu walaupun gue yakin tuh berat ya kak. Hmm, hmm. Gue bisa pas, kenapa pasalnya lebih berat masalahnya? <laughs> <laughs> ya dong. Itu. Ya di saat gue bicara tapi gue tidak melakukan tuh pasalnya lebih berat ya. hmm. tapi gue pikir kalau gue nggak berani ya kapan lo berani udah gue ambil itu hmm. dan gue sekarang lebih ke konsep kreatif untuk sosialisasi ke masyarakat target gue tuh sebenarnya ke lebih ke adik-adik kita yang masih ya. SMP SMA hmm. ya hmm. kalau ngomongin kalau buat apa lo udah ngerti soal-soal subuh <laughs> Lu umur berapa? Lu udah ngerti pasal apa ayat-ayat, hadis-hadis, salat-salat subuh ya gak Keuntungannya, kerugiannya. Cuman kan yang anak-anak SMP yang mentalnya lagi dibentuk ya enggak? Anak SMA. Yang ego-egonya, nafsunya masih lebih tinggi dibandingkan kepikiran. Heeh. Hormonnya masih apa? Masih kenceng. Betul, betul, betul. Nah, tadi gua malah ke adik-adik kita gimana, uh, ya oke okay lah. Nggak usah berat-berat. Yang penting lo salat subuh deh. Ya gak? Lo nggak bisa terlalu gimana-gimana. Yang penting lo salat subuh. Oke. Okay. Ya kan? Nah, tapi gue sekarang lagi ini jadi kayak kreatifnya. Gimana caranya ya masuk dengan bahasa mereka, diterima mereka. Ya? Oh, betul. Gitu. Ya, gue nggak mau ngomongin ini itu deh. Yang penting lo salat aja dulu deh. <laughs> uh. Insya Allah dengan salat semuanya pelan-pelan bisa berubah dengan lebih baik. Barang siapa aja nih, Bang Oji di gerakan ini? Ada... Karena kan berjamaah itu kuat juga, asik juga kan. Ada Ira, Mbak Irawati, ada hmm. si Mas Dewa, ada Mu'alaf, hmm. yang baru satu tahun bisa... Satu tahun Mu'alaf udah bisa hafal tujuh juz. Wow. Tatonya banyak. Wih. Oh, iya, iya. <laughs> Oh, aja belum tentu tuh juz. Iya. Saya oh, so, gue pikir-pikir, wow, luar biasa ya. Baru satu tahun mualaf bisa hafal tuh juz. Ada beberapa orang deh, tapi gue juga mau strategi gue, gue mau ngangkat banyak duta-duta lain di tiap sekolahan, tiap kampus. Hmm. Maksudnya emang buat gue harus dikasih tanggung jawab sih. Oke. Okay. pekara dia bener atau salah ntar lu deh, yang penting kasih tanggung jawab dulu tuh, tuh. sih <gakasih> nah gue sekarang lagi mikirin konsep blueprintnya untuk mensosialisasikan itu jadi ya mudah-mudahan banyak yang mau salat subuh tepat waktu di masjid mudah-mudahan mudah kita kan kita dukung berusaha. dan kita support gimana ya Ega. Gue tau hmm. nih dosa-dosa gue banyak, jadi gue hmm. harus melakukan sesuatu juga ya enggak buat tutupin itu. <laughs> Bukan berarti gue di tas subuh terus gue orang suci kagak, yeah, jauh yeah, gue yeah. dari itu, ya, Gue banyak dosa dan makanya gue ngakuin. Makanya gue harus lakuin sesuatu juga. Waduh, harus bikin sesuatu apa yang positif ya. Ya mungkin itu dia, dari pikiran gue sama Allah gue dikasih percayaan itu ya kan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Wah gue berarti harus pikirin ini keras, apa yang gue harus lakukan nih. Betul, betul. Ya, Mudah-mudahan gue ntar dapet remisi. <laughs> nah. <laughs> yang penting untuk kebaikan. Yang penting buat kebaikan. Iya. Karena gue tahu kejahatan juga banyak. <laughs> Karena di negara ini katanya udah terlalu banyak orang jahat. <laughs> gitu ya? Nah, Bang Haji kalau di dunia perfilman siapa sih yang jadi panutan tokoh aktor? Itu siapa? Dunia perfilman yang jadi tokoh panutan. Aduh. nggak ada gue gak pernah mau mengambil sosok manusia sebagai panutan hmm. kecuali nabi jadi mau dia penyanyi mau dia bintang film mau gue gak mau terlalu ngefans hmm. terlalu mengidolakan wah gue harus kayak gini kan karena di agama kan gak boleh kan kayak gitu kita yeah. kan harus lebih cinta sama rasulullah dibanding bahkan terhadap orang tua kita katanya hmm. harus lebih cinta sama nabi dulu hmm. Hmm. jadi gue pikir nih bahaya nih kalau terlalu mengidolakan uh, seseorang gitu, nggak uh, uh, peduli dia siapa, mau dia tokoh politik, mau dia ulah, nanti dulu lo lihat dulu, kalau emang dia benar, oke. Okay. Uh, Jadi tapi tetap harus sesuai nggak nih sama uh, Nabi Muhammad uh, saw. Dan gue juga kadang-kadang juga suka bingung sama orang yang, Aduh, Mas Oji gue ngefans sama lo. Gue bilang, Aduh ngapain lo ngefans sama gue? Gak ada gunanya, gak ada faedahnya lo ngefans sama gue. Iya gak? Gak penting idolain gue, gue bukan orang bener juga. Salah lo, salah arah. Mau salah arah yang bener. Gue kali ini udah arti <laughs> gini. Ngapain ngidolain <laughs> gue? Okay, iya. okay, tapi okay. kalau gue bikin salah, lo hmm. udah giliran bikin sa di bikin bagus dipuji bikin hmm. salah di udah udeh lo nggak usah ngefans sama artis hmm. deh sama siapa sama siapa menurut lo dia benar banyak hal-hal positif ya tapi hmm. jangan berlebihan juga jangan bah, apa pengkul apa kultus iya oh, yeah. taklid ya udah hmm. jangan deh hindarin tuh kayak gitu-gitu oke okay, bang Oji kita di momen Ramadan ya, gitu ya. Hmm. Uh, Ramadhan di mata Fauzi Badilah itu apa sih Ini bulan-bulan emas, Bulan-bulan je. berlian, hmm. hadiah dari Allah. Hadiah. Buat umat Muslim, umatnya Nabi Muhammad, untuk memperbaiki diri. Gue ini lulusan inf, apa uh, sarjana komputer ya, jadi <laughs> mungkin lo harus memaklumi kalau gue bicara berdasarkan oh, iya, iya, <laughs> berdasarkan iya, itu. Iya. Berdasarkan... Sering gak loh, kalau lo tidur hari ini jam 8, besok lo jam 8 ngantuk. Hmm. Lo bangun hari ini jam 4 subuh, besok lo bangun lagi jam 4 subuh. Kan orang kan biasa faktor kebiasaan kan, ya, rolex. Kan? Biasa sarapan jam 7, biasa ya, makan siang makan jam siang. 1, hmm. itu kan bakal ngulang kan. Di bulan puasa kan kita di didisiplinkan untuk... Uh, sholat tepat waktu, terawih yeah. ibadah lebih yeah. banyak, menahan nawa hawa nafsu, yeah. terus menghindari hal-hal yang haram, gitu-gitu hmm. kan. Hmm. Kalau menurut gue ya, ini program di otak kita nih lagi dibersihin dulu dari hal-hal yang hmm. negatif atau kurang penting atau kurang perlu gitu. Dia upgrade, upgrade. Di kalau misalnya program tuh yang nggak penting atau yang nggak hmm. bagus tuh dipangkas ya nggak? Diperkuat di program ulang? ulang. Reinstall. Hmm. Pokoknya ini di program ulang, ulang supaya bisa jadi nanti kebiasaan di luar bulan Ramadan. Yeah. Jadi ini ya kalau menurut gua adalah waktu dimana kita harus ya idealnya tuh kalau bisa kita kayak Ramadan terus. Hmm. Dan manusia kan cenderung kan keluar 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 jalur, keluar jalur cenderung offside nih, oh. hmm. ini kita ditempa biar jangan offside ya enggak. Iya. Ingat offside di sana, nggak offside tuh di sini loh. Oh, iya. gitu. Di bulan Ramadan nih, makanya di Ramadan harus dijaga bener, enggak. Hmm. betul betul Ini hadiah nih diingetin, diingetin. Udah bagus diingetin. Alhamdulillah kita. Tuhan ngasih bulan Ramadan terus buat ngingetin kita dan dikasih uh, rewardnya juga luar biasa kan. Ini menurut gue ini momen besar. Jangan dilewatkan. Eh jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Dilewatkan sih semua bakal terlewati. Tapi kalau Ramadan itu sibuk biasa ya. Sibuk acting atau apa? Ada kalanya gue nggak mau kerja. Ada kalanya. Ada kalanya. fokus. Hmm, Ada kalanya mau kerja cuma dengan kadar yang gue tentuin hmm. karena ya kalau kerja kan kadang-kadang ya nyenggol nyenggol juga agak-agak yang khawatir ya yang syubhat. syup hmm. baik, hat baik bulan puasa hari. contohnya bulan puasa hmm. terus adegannya lagi ngobrol sama cewek sat ya gitu kan ada-ada aja kayak hmm. gitu makanya gue hmm. harus gue jaga aduh gue boleh ngeliat skripnya dulu gak? Hmm. aduh gak ada udah deh <laughs> nah, kalau yang ini boleh gitu. Jadi kadang-kadang ya harus dikontrol. Berarti sekarang lebih selektif ya. Bukan masalah lebih selektif ya, emang hmm. menurut gua orang tuh harus punya filter. Hmm. Oh iya. Ya filter kalau gua bukan itu gua, yang utama. filter yang hmm. utama. Oke, okay, bang Oji, kita sudah dibatasi oleh waktu sebagai penutup yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa. di Rata-rata oh, ya. pendengar dan pemirsa kita nih para orang tua. Oh, maksudnya gue harus ngomong ke orang-orang apa? Orang-orang tua? Enggak, maksudnya pesan Ramadan apa untuk pendengar? Singkat. Hmm, asik udah kayak udah kayak pendakwa gue nasehatin <laughs> orang kayak lagi ceramah. Ya. Yeah. <laughs> Jadi nggak enak hati. Jadi gue. Jadi enak hati. Jarang-jarang um, kan artis ngasih pesan. Yeah. <laughs> Pesannya di film terus ini pesan langsung. Uh, <laughs> jujur sih jujur, oh, sesuai dengan aturan agama. Ya, kalau emang nggak bisa terlalu lempeng ya, ya wajar tiap orang punya kelemahan. Cuman hmm. jangan offside juga. Jangan offside. Jangan ya. overlap. Filter tuh penting. Oke. Iya enggak? Filter penting. Terus anak-anak muda generasi muslim harus berani unjuk diri. Hmm. Harus agak lebih kerja keras. Ya. Karena udah era-era saat-saat udah mulai zaman. <laughs> udah udah masuk. Udah. Yeah. Jadi ya nggak tahu deh. Om lebih sering lagi baca ayat-ayat Qurannya, baca artinya juga. Pelajari. Iya, maksudnya baca arti Quran juga penting ya. Kan banyak orang ngaji hmm. tapi nggak arti hmm. Artinya dibaca, dipikir lagi, sering-sering. Ya kalau misalnya, kalau gue kayak misalnya gue, kalau gue kata ini mungkin nasihat ke diri gue. Mungkin sama orang-orang yang mirip kayak gue, kalau misalnya emang Nggak suka kajian, nggak suka apa ya. Nonton dari YouTube lah, dari apa siapa yang kita suka, kita tonton gitu ya. Yeah, yeah. Cuman jangan pernah berhenti untuk dipupuk sih. Belajar, bro. oh iya, yeah. satu lagi, gue ngomong gini bukan berarti gue orang benar, gue orang suci, kagak ya. Ini cuman sharing, <toh> <coughs> sharing bersama Bang Oji. Oji, Terima kasih banyak. Oh, sama-sama, Bos. -sama, <toh> ya. Terima kasih. Banyak. Demikianlah, Iwan Ahmad yang dirahmati Allah SWT, sahur bersama tokoh di edisi kali ini kami menghadirkan Fauzi bagilah aktor uh, yang terkenal dengan film-filmnya. Semoga menginspirasi Anda dari pembicaraan tadi. Mohon, maaf atas segala perkataan yang mungkin kurang berkenan. Saya Angga Aminuddin ditemani oleh Fajar Hidayat dan juga Muhammad Ondi undur diri. Bila hitafi hidayah subhanakallahumma wa asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.